Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo Jokowi dan sang istri Iriana langsung menuju Medan. Kedatangan Jokowi dan Iriana ke Medan setelah sang menantu Bobi Nasution unggul dari hasil quick count di Pilkada Sumut 2024. Hasil quick count atau hitung cepat memperlihatkan keunggulan pasangan Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya dari rivalnya Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Berdasarkan sejumlah lembaga survei, Bobi Surya meraih suara mencapai 63%. Bobi Nasution juga membenarkan mertuanya akan ke Medan. Hal itu disampaikannya di rumah pemenangan usai pengumuman hasil quick count, Rabu 27 November 2024. Tadi udah call, kayaknya Jokowi mau datang ke sini. Kayaknya, jelasnya. Pantauan Tribun Medan, dari akun Instagram Bobins, Bobi Nasution tampak membawa anak-anak beserta mertuanya Jokowi mengunjungi pusat perbelanjaan di Medan, Kamis 28 November 2024. Bobi Nasution tampak menghabiskan waktu bersama keluarga. Bobi Nasution ajak anak dan Jokowi jalan-jalan ke mal setelah unggul hasil quick count Pilgub Sumut. Usai hasil quick count unggul di Pilkada Sumut, Bobi Nasution tampak menghabiskan waktu bersama keluarga hari ini. Pantauan Tribun Medan, dari akun Instagram Bobins, Bobi tampak membawa anak-anak beserta mertuanya Jokowi mengunjungi pusat perbelanjaan di Medan, Kamis 28 November 2024. Dari foto itu, Bobi terlihat mengenakan pakaian batik, sementara Jokowi mengenakan pakaian kemeja putih. Selain itu ada dua anaknya Bobi yakni Sedah Mirah Nasution dan Nahyan. Sementara itu, pantauan Tribun Medan, di akun Instagram Medanku Jokowi berkunjung ke pusat perbelanjaan Mall Sun Plaza Medan yang terletak di Jalan KH Zainul Arifin. Jokowi terlihat sedang naik lift bersama kedua cucunya yakni Sedah Mirah Nasution dan Nahyan. Warga pun antusias menyambut kedatangan Jokowi tersebut dengan berteriak memanggil namanya. Pak Jokowi, Bapak, Bapak, diucap sejumlah warga yang sedang berkunjung di Sun Plaza. Jokowi yang khas dengan pakaiannya kemeja putih dan sederhana itu pun terlihat menyapa dengan melambaikan tangan kepada masyarakat. Sementara di akun TikTok PPL_U_No, Jokowi terlihat sedang menunggu cucunya bermain sambil makan dan berbincang dengan sang istri Iriana, dan anaknya Kahiyang Ayu. Berdasarkan informasi yang Tribun Medan dapat dari tim Bobi Nasution, benar bahwasannya Presiden Jokowi datang ke Medan. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.